Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam maritim. Alhamdulillah pagi ini saya telah menghadap kepada salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Umrah, Laksamana Muda Arsyad Abdullah. Beliau telah berkenan menerima saya untuk berdiskusi, dan saya ingin menyampaikan tentang ke posisi saya sebagai rektor sekarang yang akan menakodai Umrah selama 4 tahun ke depan. Untuk itu, Umrah senantiasa memerlukan masukan-masukan dan juga arahan-arahan terkait dengan pengembangan Umrah ke depan. Beberapa hal yang didiskusikan tadi dengan Laksamana Muda Arsyad Abdullah adalah tentang bagaimana meningkatkan SDM unggul Umrah, kemudian meningkatkan peran Umrah dalam kancah penelitian di Kepulauan Riau, dan salah satu yang dibahas juga tentang adalah upaya Umrah untuk bisa bekerjasama dalam melakukan penelitian bersama-sama dengan Lantamal, misalnya dengan menggunakan KRI dan melakukan riset-riset di Lautan Kepri. Selain itu juga beliau mendorong agar para dosen dan juga para mahasiswa Umrah lebih aktif menulis gagasan-gagasan brilian terkait dengan kemaritiman di media-media yang bermanfaat buat masyarakat, misalnya media nasional atau paling tidak di jejaring-jejaring sosial. Itu adalah arahan-arahan yang sempat beliau sampaikan, dan beliau mengharapkan Umrah selalu bisa berkembang dan maju. Jales Vepa Jaya Mahe.